Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Hisop Lovers dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, yang mana di sini Mimin akan membahas informasi terbaru seputar si cantik Haiko Van Der Peken dan Rangga Asop tentunya. Nah sahabat, yang mana di kabar terbaru kali ini, kalian harus tahu Rangga Asop dan Haiko Van Der Peken yang mana akan bertemu di proyek sinetron kali ini. Janji Cinemart akan terbukti ya guys. Nah semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Hisop Lovers, tentunya di informasi terbaru kali ini ada kabar yang sangat mengejutkan dari Cinemart yang tentunya sudah menjanjikan proyek sinetron untuk Haiko dan Rangga Asop bintangi. Setelah sekian lama kita menantikan kabar yang sangat dinantikan oleh banyak orang dan juga para penggemar Hisopers yang sudah menantikan ini sejak lama. Dan untuk melihat Haiko dan Rangga Asop bisa bersatu kembali dalam proyek sinetronnya. Nah kali ini tentunya Cinemart tidak akan tinggal diam ya. Cinemart akan memberikan yang terbaik untuk para pecinta sinetron setelah banyak sekali sinetron yang baru saja tayang harus gulung tikar atau tamat nih sebelum waktunya dikarenakan tidak ada peminat untuk menyaksikan sinetron tersebut, dan kebanyakan para penggemar Hisopers lah yang tentunya sudah menantikan proyek terbaru yang dikeluarkan oleh Cinemart yang akan dibintangi oleh Rangga Asop dan Haiko Van Der Peken. Dan pastinya juga kalau Cinemart ini segera mempercepat ya untuk memberikan proyek sinetron Haiko dan Rangga Asop, pasti sinetron tersebut akan booming dan juga banyak peminatnya. Hal ini dipastikan ketika banyaknya para penggemar yang sangat antusias untuk melihat proyek terbaru dari Haiko dan Rangga Asop. Nah, di kabar terbaru kali ini terlihat bahwasanya Rangga Asop dan Haiko Van Der Peken yang masih disibukkan dengan syutingnya ya. Yang mana Rangga Asop kini sedang syuting di Pulau Bali, tempat tinggal Haiko. Sedangkan Haiko Van Der Peken yang kini tengah berada di Labuan Bajo untuk menyelesaikan proyek syutingnya. Dan pastinya di sini para fans sudah tidak sabar untuk melihat hasil akhir dari syuting Haiko dan Rangga Asop setelah sekian purnama mereka berdua terpisahkan ya oleh jarak dan waktu. Pastinya mereka berdua akan memiliki komitmen ya guys, yang mana mereka akan dipertemukan kembali nantinya, dan mereka pasti yakin untuk melihat ke depannya Hisop ini masih bisa bertahan atau tidaknya. Ketika melihat banyaknya para penggemar yang menginginkan Hisop satu paket, di sini Rangga Asop serta Haiko Van Der Peken juga sama-sama ya untuk memperkuat bahwasanya mereka berdua ini juga sangat tidak ingin terpisahkan satu sama lain. Nah tentunya keinginan para penggemar akan segera tercapai atau terkabul ketika melihat postingan salah satu akun Cinemart yang memperlihatkan proyek terbaru yang akan segera tayang dalam waktu dekat ini. Ya meskipun Hisop ini masih berada di luar kota dan juga mereka berdua masih sibuk dengan proyek syutingnya, akan tetapi Cinemart sudah mempersiapkan judul serta proyek sinetron yang akan dibintangi oleh keduanya. Ya, seperti halnya salah satu pihak Cinemart dan juga penulis yang mana sudah memberikan beberapa episode untuk Haiko dan Rangga Asop bintangi yang akan segera melangsungkan syuting nih guys. Dan juga Kak Andi sendiri sudah mempersiapkan 10 episode sebelum syutingnya dimulai ya. Dan tentunya kita akan menantikan kabar baik ini dari pihak Cinemart untuk kedepannya. Semoga benar saja Haiko dan Rangga Asop bisa ya dipersatukan kembali dalam proyek sinetron.
Nah sahabat Haizopers, mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.